Jajal Transjakarta, Ridwan Kamil ungkap banyak penyandang disabilitas belum dapat kartu subsidi. Calon Gubernur, Cagub, Jakarta yakni Ridwan Kamil alias RK mengunjungi halte Transjakarta Tosari Jakarta Pusat, peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, sore. Pantauan wartakotalive.com di lokasi, RK tampak datang mengenakan kemeja putih dengan rompi khasnya yang berwarna krem sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di atas anjungan yang menghadap punggung patung selamat datang, ia berbincang dengan sejumlah penyandang disabilitas. RK juga tiba di halte Transjakarta Tosari bersama staf sus milenial Presiden Joko Widodo, Angki Yudhistia yang kini menjadi juru bicara Ridwan Kamil Suswono, Rido. Mantan Gubernur Jawa Barat itu sengaja mengunjungi halte Tosari untuk meninjau kelayakan tempat tersebut untuk akses warga disabilitas. RK mengatakan, jika penyandang disabilitas juga berhak mendapati kenyamanan untuk menikmati halte Transjakarta.